Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin mengadakan keberangkatan tidak berjadual ke College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Pada keberangkatan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menegaskan pihak pengurusan Kupu SB hendaklah mengambil perhatian serius terhadap peruntukan undang-undang, peraturan-peraturan kerajaan dalam urus tadbir serta pengurusan kewangan supaya ianya dapat dikendalikan dengan lebih teratur dan penuh accountability. Tegas Baginda, tahap integriti, etika kerja dan akhlak pihak atasan dan semua warga Kupu SB hendaklah jangan dipandang ringan. Baginda bertitah Kupu SB tidak dinafikan telah melahirkan ramai para guru agama yang terlatih lagi berilmu. Namun, bagi memastikan misi dan visi Kupu SB sentiasa berada di landasan yang betul, kitab Baginda, maka acuannya juga hendaklah sentiasa dijaga bersih, teratur dan mengikut peraturan. Lawatan beta pada tahun 2020 ke Kupu SB telah menemukan beberapa kelemahan yang perlu dibaiki dengan segera. Beta berharap selepas lawatan tersebut, semua kelemahan khasnya mengenai kebajikan dan hal ehwal penuntut dan modul pembelajaran di Kupu SB telah pun diperbaiki. Kali ini, beta terpanggil untuk membuat lawatan sekali lagi. Masih banyak kelemahan dilihat berlaku, khasnya dalam perkara urus tadbir dan pengurusan kewangan Kupu SB. Pada hemat beta, kelemahan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja, khasnya oleh Majlis Kupu SB dan pihak pengurusannya. Sebagai sebuah institusi yang berlandaskan agama Islam, seharusnya nilai-nilai murni dan hukum hakam Islam mesti dipraktikkan dalam semua urusan pentadbirannya, termasuk amalan sekalian warga Kupu SB. Warga Kupu SB tidak boleh curang walaupun sekecil mana benda seperti telefon bimbit tanpa mengira sama ada ia barang baru atau lama. Akan dianggap ia barang curi dan hukumannya haram jika tanpa keizinan pemiliknya. Tegas Baginda, penemuan-penemuan audit tidak dapat dipandang ringan. Beta difahamkan, hasil pengauditan ke atas Kupu SB bagi tahun-tahun kewangan 2020, 2021, 2021, 2022 dan 2022, 2023 sehingga 30 September 2023 telah dibincangkan oleh pihak Jabatan Audit bersama pihak Kupu SB dalam exit meeting di antara kedua belah pihak. Tetapi hingga setakat ini, Kupu SB masih sahaja belum memaklumkan mengenai perkembangan cadangan-cadangan yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Audit itu. Juru Audit Agong ada mencadangkan supaya pertemuan-pertemuan Jabatan Audit tersebut dimaklumkan juga kepada Menteri Hal Ehwal Agama. Tetapi tidak diketahui adakah Rais Kupu SB memaklumkannya atau tidak. Beta melihat
Penemuan-penemuan audit ini tidak dapat dipandang ringan kerana ia menentukan kualiti perkhidmatan, sifat amanah dan ketulusan sumber tenaga manusia. Turut disentuh dalam titah baginda ialah persoalan mengenai tahap integriti pegawai dan kakitangan kupu SB. Beta juga ingin menyentuh tentang proses pemilihan syarikat-syarikat bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaik pulih bangunan kupu SB. Beta ingin tahu, adakah wajar untuk menggunakan syarikat yang sama secara berulang kali, sedangkan harga dituntut oleh syarikat berkenaan tidak berpatutan atau jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan schedule of rates yang digunakan oleh kementerian dan jabatan sebagai rujukan atau perbandingan. Kaedah ini tentu saja menimbulkan kecurigaan yang sepatutnya dipersoalkan dan disiasat oleh pihak atasan kupu SB. Lebih-lebih lagi, jika perkhidmatan yang diberikan kurang berkesan kerana syarikat yang dilantik tidak mempunyai kepakaran dan kelayakan untuk melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Dari ini, timbul persoalan mengenai tahap integriti pegawai dan kakitangan yang berkenaan, sama ada mereka benar-benar bersikap jujur atau sebaliknya. Pegawai dan kakitangan kupu SB yang bertanggungjawab bagi urusan-urusan kewangan dan menjalankan proses-proses pemilihan sebut harga mestilah memahami dan mengikut peraturan kewangan yang sedia ada. Baginda seterusnya bertitah menegaskan supaya amalan yang boleh memburukkan imej kerajaan dihentikan segera. Beta difahamkan, terdapat kebiasaan di mana syarikat-syarikat yang akan ditawarkan untuk melaksanakan satu-satu tugasan akan diminta untuk menyediakan sesuatu yang diistilahkan sebagai sedekah atau wakaf. Beta melihat permintaan seperti ini hanya akan menunjukkan gambaran negatif bahawa mana-mana syarikat yang akan dilantik mestilah bersedia untuk memberikan sedekah atau wakaf yang diminta. Pada pandangan beta, ini bukan sedekah atau wakaf, tetapi satu bentuk peras ugut secara halus berunsur rasuah. Budaya meminta-minta seperti ini, jika benar berlaku, hendaklah segera dihentikan kerana ia bukan sahaja memburukkan imej kupu SB, tetapi juga kerajaan beta. Jika amalan sedemikian masih diteruskan juga, maka pada hemat beta, agensi-agensi penguat kuasa perlu mengambil tindakan undang-undang. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah menegaskan peraturan-peraturan asas mesti diikut walaupun sekecil mana peraturan itu. Misalnya, dalam hal pembelian barang-barang keperluan pejabat adalah perlu untuk dipastikan barang yang akan dibeli itu masih relevan dan boleh digunakan. Jika tidak lagi relevan,
maka jangan dibeli. Jika dibeli juga, menjadi satu pembatiran. Selain itu, pembelian atau pinjaman barangan keperluan pejabat juga perlu direkodkan dalam inventory agar mudah untuk dijejaki penggunaannya serta di mana keberadaan. Betul difahamkan, banyak barang belian yang tidak dapat dikesan keberadaannya. Ke arah manakah hilangnya barang-barang tersebut? Bukankah ini boleh menimbulkan kecurigaan, terutama mengenai prosedur-prosedur pembelian, penyimpanan dan pengawasan harta benda kerajaan tersebut? Satu hal lagi yang disentuh dalam titah baginda ialah mengenai garis panduan penganugerahan derma siswa, termasuk pengecualian dari bayaran yuran pengajian bagi pelajar asing yang telah digunapakai. Sepatutnya garis panduan itu perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Kupu SB terlebih dahulu. Mana tahu ada yang akan dibaiki menurut pendapat majlis. Pemberian derma siswa daripada pelajar asing termasuk kelulusan bagi pengecualian dari bayaran yuran pengajian juga tidak dibincangkan melalui Majlis Kupu SB, tetapi hanya dalam perjumpaan mingguan pentadbiran yang dipengerusikan oleh Rais Kupu SB sahaja. Ini juga menunjukkan pengurusan tidak teratur sehingga mengakibatkan jumlah tunggakan yuran pengajian di Kupu SB telah mencecah lebih setengah juta ringgit. PT ingin minta penjelasan mengenai penganugerahan derma siswa yang dibuat melalui proses tapisan keselamatan daripada agensi-agensi penguat kuasa kerajaan. Sedangkan perkara ini sangat penting berkaitan dengan keselamatan negara. Pengurusan pelajar, waktu pembelajaran dan elaun pelajar turut mendapat perhatian baginda. Betul difahamkan, pihak pengurusan Kupu SB sedang dalam perancangan untuk mewujudkan satu sistem pusat bagi pengurusan pelajar yang antara fungsi sistem itu untuk memudahkan pihak pengurusan memantau dan merekodkan hal ehwal pelajar dari mula mereka masuk sehingga menamatkan pengajian. Ini termasuk modul-modul yang berkaitan dengan pengurusan akademik, co-curriculum, kewangan dan penilaian. Beta ingin tahu setakat manakah sudah perkara ini dilaksanakan. Berkenaan pembelajaran pula, beta ada mendengar desas-desus sebilangan pelajar yang merasa tertekan dalam waktu pembelajaran yang padat hingga ada yang berniat untuk menamatkan sahaja pengajian. Begitu juga dengan elaun penuntut-penuntut Kupu SB yang pernah tertunggak selama beberapa bulan. Adakah keluhan mengenai waktu pembelajaran yang padat serta elaun penuntut yang pernah ditunggakkan selama beberapa bulan ini benar? Apakah punca berlakunya perkara ini? Pernahkah terlintas di fikiran mengenai penuntut yang semata-mata hanya bergantung kepada elaun ini untuk digunakan pembelajaran mereka? Dan adakah ia juga
melibatkan allowan bagi penuntut derma siswa dari luar negara. Baginda juga bertitah menekankan mengenai perimustahaknya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dedikasi dan profesional. Akhirnya, beta menekankan bahawa pihak pengurusan kuku SB hendaklah mengambil perhatian serius terhadap peruntukan undang-undang, peraturan-peraturan kerajaan dalam urus tadbir serta pengurusan kewangan supaya ianya dapat dikendalikan dengan lebih teratur dan penuh accountability, tahap integriti, etika kerja dan akhlak pihak atasan dan semua warga kupu SB hendaklah jangan dipandang ringan. Khasnya betapa mustahaknya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, dedikasi dan profesional tanpa membuka ruang untuk berpaling kepada perbuatan-perbuatan keji seperti mencuri, rasuah, penyelewengan atau salah guna kuasa. Semasa keberangkatan tidak berjadual ke Kupu SB, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan meninjau beberapa kemudahan dan prasarana di Kolej Universiti berkenaan. Sesi Kuliah Minor Pendidikan Awal Kanak-kanak antara yang mula-mula ditinjau oleh Baginda. Menjadi pakar guru insyaAllah. Asrama siswa dan siswi Kupu SB juga antara mendapat perhatian Baginda. Pada masa ini, 779 pelajar menuntut di Kolej Universiti ini dengan tenaga akademik seramai 50 orang. Semua video terputus.
Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-20 Majlis Mesyuarat Negara meneruskan sidangnya bagi hari keempat kemarin dengan meluluskan peruntukan Kementerian Pertahanan dan jabatan-jabatan arah di bawahnya bagi tahun kewangan 2024-2025 sejumlah lebih RM796 juta. Sebelum meluluskan peruntukan tersebut, pada sesi sebelah pagi, Dewan mendengarkan pembentangan mukadimah daripada Yang Berhormat Bin Datuk Lala Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Peruntukan yang telah dimanahkan ini sesungguhnya sangat dihargai dan insya Allah dalam usaha gigih menyahut seruan titah Kabupaten Yang Mulia Paduka Seri Minas Sultan Yang di-Pertuan Ibn Salam untuk mendukung perbelanjaan berhemah dan amalan berjimat cermat dan menepati tema belanjawan bersatu membina masa depan yang lebih makmur ke dalam perancangan Kementerian Pertahanan bagi tahun kewangan ini akan terus bertumpu kepada usaha-usaha merealisasikan pengurusan pertahanan yang cekap, bermutu dan berdasarkan keutamaan Kementerian Pertahanan dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Dewan juga mendengarkan pembentangan mukadimah fokus belanjawan Kementerian Haluan Dalam Negeri bagi tahun kewangan 2024-2025 oleh Menteri Haluan Dalam Negeri. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman menjelaskan belanjawan kementerian tersebut memberikan penekanan dan fokus bagi mendukung tema belanjawan negara bersatu membina masa depan yang lebih makmur selaras dengan visi pelan strategik kementerian bersama mengekalkan Bunda Darussalam yang aman, makmur dan dinamik. Fokuskan langkah-langkah dan inisiatif-inisiatif yang menjurus kepada tiga aspirasi utama iaitu keselamatan dan kesejahteraan, transformasi pembangunan bandar dan daerah dan memperkasakan pembangunan komuniti, tadbir urus yang baik dan penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Ke arah itu untuk mencapai aspirasi-aspirasi kerjasama dan penglibatan dari semua perikat termasuk pemimpin akar umbi, agensi-agensi kerajaan yang lain, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan NGOs, syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC, serta semua lapisan rakyat dan penduduk di negara ini melalui pendekatan senegara Hall of Nation Approach. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan akan disambung pada hari Isnin 4 Mac pukul 2 petang. Pendengaran memainkan peranan penting dalam komunikasi, memahami persekitaran dan mengekalkan keselamatan. Dengan pendengaran yang baik, seseorang dapat mendengar dan memahami percakapan orang serta memberi respon yang tepat. Bersempena Hari Pendengaran Sedunia 2024, Menteri Kesihatan menjelaskan pendengaran juga dapat membantu dalam pengesanan bunyi yang mengindikasikan bahaya. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, kehilangan pendengaran pula dirujuk sebagai kekurangan upaya yang tidak dapat dilihat kerana kekurangan simptom fizikal, stigma di kalangan komuniti dan sering diabaikan oleh penggubal dasar. Proses mengubah minda untuk menjadikan penjagaan telinga dan pendengaran sebagai realiti bagi semua juga sangat penting dalam memastikan kesihatan pendengaran di kalangan masyarakat. Antara objektif yang digariskan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia sempena sambutannya tahun ini ialah melawan tanggapan yang salah berkaitan masalah telinga dan pendengaran dalam komuniti dan di kalangan penyedia penjagaan kesihatan, menyediakan maklumat tepat berasaskan bukti untuk mengubah persepsi orang ramai dan menyeru negara dan masyarakat untuk mengubah persepsi dan pemikiran stigma bagi memastikan akses yang sama kepada penjagaan telinga dan pendengaran.